Halo, halo, selamat kembali ke channel Akar Yami Kod bersama saya Akar Yami. Jadi untuk video kali ini kita nak sambung menjawab soalan PPKOM 2023 set A. Okey, kita akan pergi ke soalan nombor 5 iaitu grade scale. Okey, kalau kita tengok pada soalan ini, okey. Okey, kat sini, okey diberi satu senarai markah 30 orang pelajar. Jadi kita perlu kira bilangan pelajar yang mendapat B. Okey. So pelajar yang dapat B markah dia antara 70 hingga 84. Jadi dia ada 30 orang pelajar dan kita kena kira berapa ramai dapat B. So ini sample input. Ada 30 line input. Okey. So maknanya dekat sini def main. Okay, kita ada 30 input. So kita ada students dan dia adalah satu list, buat list pun no. Integer input, okay, macam ni for underscore min range 30. Okay, sebab kita ada 30 orang pelajar. Okay. Now apa yang kita nak buat dah, kita boleh pakai for loop for, oh sebelum tu kita create satu variable total sama dengan kosong, baru kita buat for loop for student in students. Okay, if okay, kalau kita tengok sini dia mesti 70 hingga 84. So if 70 lebih kecil sama dengan student lebih kecil sama dengan 84. So maknanya sekiranya markah student ni di antara 70 dan 84, maka kita akan tambah 1 pada total kita. Okay, now kita just print because-nya total. Okay. So sama dengan min and kita just call kita punya min. So now kita just copy semua benda ni. Okay. Dan pastekan dekat kita punya ruangan jawapan. Run kita punya code. Dan okay, kita boleh submit. Yes, submit my code. Dan selesai. Okay, kita tengok tunggu lagi 3 ni. Okay. Okay, selesai. So ini soalan ni senang je. Okay. Itu sahaja pesan saya. Semoga kita berjumpa lagi.